Hari ini kami menyambut ulang tahun penubuhan Yayasan Pusat Belia Antarabangsa yang ke-36. Maksudnya dah 36 tahun dah kita berada di sini, dan ini adalah satu-satunya bangunan ataupun premis Yayasan Pusat Belia Antarabangsa yang terletak di Jalan Yaakob Latif di Ceras di Bandar Tun Razak. Jadi apa yang kami lakukan hari ini ialah hari ulang tahun ke-36. Ada pelbagai aktiviti sehari penuh dari pagi sampai ke malam. Bermula dengan yang paling awal hari ini dah settle ialah kita ada Arabic Town. Ini adalah satu kaedah bagaimana kita bekerjasama dengan penduduk setempat, khususnya mereka yang sukakan gaya hidup sihat dan cergas. Jadi KBS, kerana kami berada di bawah KBS. Jadi KBS mahukan rakyatnya hidup cergas, rakyat Malaysia hidup cergas. Jadi kami bekerjasama dengan Persatuan Penduduk dan Persatuan Kecergasan mengadakan Arabic Town selama 1 jam. Yang mampu bertahan dalam tempoh 1 jam akan dapat hadiah lah. Dan ini dah kita lakukan hari ulang tahun ni, sambutannya dah 9 tahun. Jadi alhamdulillah sambutan sangat bagus dan mereka dah tahu dah setiap tahun akan ada. InsyaAllah. Berapa ramai yang hadir? Keseluruhan, jangkaan kami keseluruhan 2,500 orang. Kerana kita ada pelbagai aktiviti bermula dengan Arabic Town, melibatkan warga emas, belia, wanita. Kita juga ada melukis dan mewarna untuk kanak-kanak tadika. Kita ada catur, ada dalam 250 orang bermain catur. Kita ada IYC Got Talent, ada 63 pasukan. Dari production pun datang, ada nyanyian solo, ada nyanyian berkumpulan, ada juga band, permainan band, dan juga petang sikit kita ada tarian rampaian lah, traditional. Kemudian yang lain-lain kita ada pameran daripada JPJ, daripada agensi-agensi. Kita ada petting zoo, kanak-kanak suka petting zoo, orang bandar kan dia suka benda-benda yang berkaitan dengan alam sekitar ni. Tapi yang paling penting, program ini dibawakan oleh Rakan Muda. Kalau siapa yang tahu, Rakan Muda adalah satu gaya hidup yang diperkenalkan pada tahun 92. Sekarang diberikan nafas baru dengan gaya hidup-gaya hidup yang orang muda sekarang boleh pilih. Saya boleh lihat setiap tahun bila kami adakan, memang dari segi penyertaan tambah. Tapi insyaAllah mungkin masa hadapan saya memberi peluang kepada mana-mana pihak untuk bekerjasama dengan kami. Contohnya kalau inginkan, kalau perlu kita buat 2 hari, kita buat 2 hari. Hujung minggu macam itulah. Jadi kepada pihak-pihak yang berminat, kerana the traffic, kehadiran tu dalam takkan kurang 2,000 orang akan datang kemari. Khususnya penduduk di Bandar Tun Razak lah. Kerana impian saya ialah menjadikan Pusat Belia Antarabangsa sebagai hub kejiranan.